Halo guys. Halo juga. Masih bersama channel Nada Sederhana tapi penuh rasa. Kita review lagi membuat kendang dari pralon, guys. Bersama Mr. Cak Sanggro LG Logrek. Ya. Terbuat dari pralon sekitar berapa meter nih? Enggak nyampe nih. 70 cm lah. Ini cetaknya dari pipa listrik. Dari apa nih? Botol aqua dibakar, digodok, mie godok kuwi. Nah, ini dutnya ini agak panjang, pipa 4 in biar suaranya cetuk. Ini Om Erik ya. Om Erik ini MC-nya dari GBK Gunung Butak. Ya. Ini sudah mulai kayaknya udah mulai jadi guys ini guys. Harus serta apa ini namanya nih agak kuat untuk menalinya biar membunyikan suara yang lebih indah. Oke. Ini kita sekarang ada di proyek Noraya Paku Buwono Alam Yogyakarta guys. Udah setahun tapi masih sama aja blangsa. Oke. Akan ditabuh dulu untuk memberi suara yang sangat kita inginkan. Untuk selanjutnya bersama Mas LG Logrek. Oh ini guys suaranya guys. Kung 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 kayak burung kuntul guys. Kayaknya ada perlu perubahan ini. Review kendang pralon Proyekta Mania. Nanti kalau udah jadi guys, kita mau satukan musik gitar icik-icrik dari bajaringan guys. Mana kayaknya? Oh ini guys, bajaringannya nih. Pakunya paku beton dan bunyinya seperti jangkrik berderik. Ini apa nih tangannya ini? Dari ring. Dan bunyinya agak mantul lah. Ini udah kayak disatukan lagi untuk membuat irama nada sederhana penuh rasa bersama New Proyekta. Hati-hati Mas LG jalan sambil kecipratan. Oke. Kayaknya udah mulai perakitan baru nih guys nih. Dan ini cetak, ini tung, ini dut, jadi tak tung dut, ya. Icik-iciknya guys, pakunya ini sekitaran ukuran paku 5 in. Dan ini terbuat dari apa nih? Baja kalau enggak, plafon, hulu plafon. Kita kasih jarak berapa ya? Sekitar 3 lembar agar tidak terlalu rapat guys. Nah ini bunyinya seperti ini guys, agak nyaring juga nih. Oh, seperti inilah guys. Terus kita kasih agak rapat biar suara treble-nya ini agak kental, agak merasa. Dan ini bersama Mas LG udah dirakit untuk membunyikan suara yang sangat nada sederhana tapi penuh rasa. Oke, coba Mas Logrek bisa dipukul. Wih, inilah tung tung tak tung tak tung tak tung bayar utang. Ini review kita kandang pralon. Wis. Suaranya ini boleh dites. Oke. Oke. Tung. Dutnya mana Mas Logrek? Dutnya. Kalau yang tingnya mana tingnya tuh? Oh. Itu suaranya kayaknya tungnya itu. Wih, suaranya nih, guys. Masuk. Review kendang pralon, guys. Wih.
enak nih. Ya guys, ini udah bisa diuji coba. Coba dikoplo Mas Logrek, apakah udah bisa? Oh, ditali lagi guys. Agar kuat dan kencang bila dipukul tidak melorot ya. Begitu ya Mas Logrek ya? Betul. Betul, betul, betul. Menjalani ini pertekunan seperti ini udah berapa tahun Mas Logrek ini bikin kendang peralon ini? Kalau saya tuh udah ada 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Yeah. Oke, oke. Coba dibunyikan. Musik nada sederhana penuh rasa. Oke. Dungdung. Kayaknya bubuknya ini kurang kencang ataukah kurang kental. Oke. Sekian inilah rendang dari peralon ini udah bisa kita saksikan. Gluk gluk. Oh iya, masuk masuk. Terima kasih, terima kasih. Bersama nada sederhana penuh rasa.